Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Pendas. Saya pemilik usaha nasi bakar Granito yang bergerak di bidang kuliner. Saya seorang ibu rumah tangga yang menggunakan waktu luang saya untuk berbisnis. Nasi bakar Granito berdiri sejak Agustus 2020. Saat itu, kami punya outlet yang kebetulan dekat dengan rumah, tapi tidak terlalu lama karena pandemi dan lain hal. Sekarang, nasi bakar Granito tersedia di GrabFood dan GoFood, serta secara offline di gerai gabungan. Pada saat awal berdiri, kami hanya menyediakan dua varian, yaitu nasi bakar isi ayam suwir Bali dan nasi bakar isi ayam suwir pedas. Kemudian, saya kembangkan dan sekarang ada 5 varian, di antaranya nasi bakar isi ayam opor, isi ati ampela, isi teri jamur kemangi. Kami juga menyediakan sate lilit Bali dengan sambal mata sebagai pendamping di outlet kami. Dan masih banyak lagi ide-ide yang akan kami kembangkan. Pada bulan Agustus 2020, saya bergabung dengan Rumah Pintar BSD. Di sana, saya belajar berbagai macam makanan dan kreasi lain di tiap minggunya. Saya juga mendapatkan begitu banyak teman dan berbagi resep kuliner dan kerajinan tangan. Banyak hal yang saya pelajari yang saya dapatkan di Rumah Pintar BSD. Beberapa bulan setelah itu, saya mengikuti UMKM yang dipandu oleh Ibu Megawati dan CSR Sinarmas bidang ekonomi. Tak lupa saya ucapkan begitu banyak terima kasih untuk Bapak Rudianto Branding, Mbak Megawati, CSR bidang ekonomi Sinarmas Len yang telah membagikan banyak ilmunya kepada saya. Harapan saya ke depannya bisa membawa nasi bakar Granito berkembang serta merealisasi ide-ide menciptakan inovasi dan kreasi yang diharapkan para konsumen. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.